Wakil Bupati Barito Selatan Satya Titik Atiani Jodir menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan terkait dengan pembuatan ranperda penyalahgunaan narkoba. Wakil Bupati Barito Selatan Satya Titik Atiani Jodir saat menerima kunjungan kerja anggota DPRD Tabalong dalam sambutannya mengatakan, rasa bangga dan terhormat Kabupaten Barito Selatan menjadi tujuan kunjungan DPRD Kabupaten Tabalong terkait dengan penanganan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Atas nama pimpinan daerah dan selaku pribadi, pihaknya mengucapkan selamat datang di bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus. Lebih lanjut, Wabub menyampaikan, terkait penanganan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Barito Selatan, pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah membentuk perda terkait. Selain itu, melalui gugus tugas penanganan narkoba terus bekerja keras menekan penyebaran narkoba. Bahkan, aparat terkait melakukan sosialisasi sebab dan akibat penyalahgunaan narkoba tersebut. Pihaknya juga tak memungkiri bahwa peredaran narkoba saat ini sudah mulai merambah sampai di pedesaan, sehingga diperlukan kerjasama antara pihak keluarga, utamanya para orang tua, agar turut mewaspadai tingkah laku putra dan putrinya. Sedangkan bila di sekolah, supaya para guru sebagai pengganti orang tua di sekolah agar terus mengontrol siswa-siswinya, supaya tidak salah pergaulan yang mengakibatkan penyalahgunaan narkoba. Wakil Bupati juga mengatakan, dipilihnya Barito Selatan menjadi tujuan kunjungan kerja anggota DPRD Tabalong, lantaran Barito Selatan sudah memiliki perda dimaksud. Sedangkan kunjungan kerja itu bertujuan untuk sharing atau bertukar ilmu, kiranya pemerintah Barito Selatan memberikan data atau guna pembuatan perda tersebut. Ya, puji syukur hari ini kita mendapat kehormatan, dapat tamu dari rekan-rekan legislatif Kabupaten Tabalong di tempat kita, karena mereka mau membuat peraturan daerah buat mereka, dan mereka perlu mungkin mengambil beberapa hal dari kita yang sudah punya. Ya, bagaimana untuk peredaran miras dan segala macam, dan harapannya tentunya rombongan ini mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari kita. Dalam pertemuan itu juga dilakukan tukar-menukar cenderamata dari Ketua Komisi 1 DPRD Tabalong yang diterima Wakil Bupati Barito Selatan Satya Titik Atiani Jodir, begitu juga Wabub memberikan cenderamata kepada Ketua Rombongan DPRD Tabalong. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan.